Jangan kalian. Lima menit kemudian. Cerita semakin seru nih melihat pertandingan antara ketiga tim yang sangat sengit karena mereka bertanding tanpa menggunakan gadget agen mereka. Dan bisakah mereka bekerja sama? Dan siapa yang jadi pemenang untuk putaran kali ini? Aduh, kayaknya kelamaan nih openingnya. Jadi langsung saja kita mulai review Agent Ali musim 3 episode ke-6 Misi Buru part kedua. Let's check this out. Yay! Melanjutkan scene sebelumnya, yang sebenarnya Dos dan Rizwan itu memiliki kesamaan, yang dimana mereka berdua setia kepada Uno, dan Rizwan juga tidak kembali ke mata, karena sepertinya Rizwan mungkin belum bisa memaafkan perlakuan organisasi mata terhadap Uno atau Agent Jim. Terlihat juga peran dari Profesor Akram yang menjadi support Rizwan dan Dos dari jauh, yang sepertinya salah satu microbug-nya telah menempukan posisi dari anggota Numeros. Berlanjut pada scene berikutnya, dan kita sebut aja mereka itu para agen muda, karena mereka itu sudah dicampur antara agen antar bangsa dan agen cyber raya. Dan terlihat juga mereka sedang menunggu kedatangan seseorang. Dan para agen itu menggunakan baju sekolah sesuai dengan tempat asal mereka. Dan unik nih guys, di antara para agen yang menggunakan seragam, terlihat Mpok Rizka yang bajunya tuh kayak familiar banget gitu, putih abu-abu. Yang seperti kita tahu, seragam putih abu-abu adalah seragam sekolah menengah atas dari negara kita, yaitu Indonesia. Dan bisa kita lihat, semenjak kejadian kemarin, terlihat keakraban para agen muda setelah menjadi lebih mengenal antara satu sama lain dengan berselfie bersama-sama. Hey, Ali sini. Masuk-masuk. Senyum. Cantik. Alicia pun terlihat jauh lebih dekat dengan Kim di luar pertandingan. Dan Kim juga saling respek dengan Alicia dan menganggap mereka adalah saingan terkuat satu sama lain. Alicia, kenalah ada satu dengan pesaing terkuat. Ada hal menarik nih yang terungkap kembali soal masa lalu Kim, yang dimana teman dekat yang pernah Kim ceritakan pada Iman, Zaz dan Alicia adalah mentor yang membimbingnya di akademi. Yang saking dekatnya, Kim sudah menganggap mentor itu seperti saudarinya sendiri. Namun karena suatu alasan, teman dekat Kim dipindah tugaskan. Seketika itu, ia pun menghilang dan Kim pun tidak tahu kabarnya sampai sekarang. Yang sepertinya teori liar yang pernah kita bicarakan itu benar. Yang kemungkinan besar, orang yang dimaksud oleh Kim adalah Agent Jenny, aka Shinko. Yang pada akhirnya, yang ditunggu-tunggu dari tadi, datang, yaitu Datuk Hisam. Terlihat Datuk Hisam mengapresiasi para agen muda yang memiliki bakat yang sangat hebat sebagai agen di usia yang sangat muda. Karena Datuk Hisam memberikan motivasi kepada agen-agen muda. Dan dengan berakhirnya motivasi dari Datuk Hisam, putaran ketiga dari Mata Arena pun dimulai. Pertandingan kali ini sebenarnya sangat simpel, di mana para agen muda diberikan 4 petunjuk untuk mengumpulkan 4 lencana yang telah disebarkan di Cyber Science. Beralih pada tim Alex, yang di mana petunjuk kali ini cukup membingungkan. Tapi di sini Sam yang diandalkan oleh para agen lain malah terlihat pelangak-plongo pas disuruh menjawab teka-teki ini. Hebatnya si Alicia, dengan waktu sesingkat itu, dia bisa memecahkan semua teka-teki dan ia memberikan komando pada setiap anggota timnya untuk mengambil setiap lencana di tempat yang berbeda-beda. Jujur sih, kalau menurut Nat,
Alicia tuh terlalu gege sebagai murid akademi. Tapi kalau kita bandingkan dengan Neuro yang tersisa, Sam memang tidak sepintar Alicia dan Rosa. Tapi Sam bisa memanfaatkan kecerdasan orang lain demi keuntungannya. Dan sepertinya kelicikan adalah ability khusus yang dimiliki oleh si Sam. Uniknya di sini, rencana si Sam malah berjalan dengan lancar. Terlihat dari pertandingan pertama adu panco yang dimenangkan oleh Mika dengan sangat mudah, yang bahkan Mika tidak sengaja menghancurkan mesin panconya. Di tempat medali kedua, kita bisa melihat kehebatan dari Zaz dengan insting yang bisa mengambil benda yang bergerak dengan sangat cepat. Dan terlihat juga Alex kesulitan saat mengambil lencananya. Namun berbeda dengan Rudy yang sangat gege dengan salto sambil mengambil lencana yang bergerak dengan sangat cepat itu. Sebenarnya di sini kita bisa simpulkan kalau Rudy dan Zaz itu tetap memiliki kemampuan yang sangat gesit walaupun mereka tidak menggunakan gadgetnya. Tapi Alex juga nggak kehabisan akal. Tanpa yang ketiga, mereka harus menebak lencana yang disembunyikan dalam salah satu gelas. Yang jujur bukan salah si Sam sih, tapi robotnya emang gak ada otak cara ngocok gelasnya. Meanwhile, lambatlah. Kan udah dibilang sama Nat, kalau si Alicia tuh terlalu gengge untuk seorang murid akademi. Sebenarnya selain Alicia, Kim juga terlihat sangat gege sekali ketika ia bisa membaca pergerakan lencana dengan sangat tepat. Yang bahkan Kim sempat-sempatnya selfie saat mengejar lencana itu. Berbeda dengan Kai yang kepayahan mengejar lencana yang sangat lincah. Uniknya di sini, selain Kim, Alex juga bisa membaca pergerakan dari lencana itu dan ia pun melakukan gerakan kombinasi bersama Ali untuk mendapatkan si lencana terakhir. Namun sayangnya, karena gerakan kombinasi itu, Alex jadi mengalami cedera pada tangannya. Yang sepertinya kecederaan yang didapatkan oleh Alex ini dia dapatkan ketika menahan mesin berkecepatan tinggi untuk mendapatkan lencana yang kedua. Terlihat juga pertandingan antara saingan terkuat di mata arena ini. Tapi dengan entengnya Ali bilang, "Punten neng-neng ngiri ngelangkungnya." Ali lewat tanpa dosa untuk menyelesaikan misinya terlebih dahulu. Dan eng-ing-eng. Setelah sekian lama, Ali pun bertemu kembali dengan mentor idolanya, yaitu Rizwan, yang sudah melumpuhkan beberapa petugas. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Yang sepertinya kita bakal breakdown juga episode kali ini karena menyimpan banyak sekali misteri dan plot-plot yang bakal mengejutkan. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye!